Saudara, bentrok antar suku terjadi di Wamena Jaya Wijaya, Papua. Ada dua kelompok yang bentrok diduga akibat permasalahan keluarga. Saling serang menggunakan panah dan senjata tajam pecah di Wamena Jaya Wijaya, Papua. Bentrokan terjadi diduga dipicu masalah keluarga yang mengakibatkan seorang warga dari suku Duga tewas. Ratusan keluarga korban pun menyerang masyarakat Lanijaya di Kampung Woma, Distrik Woma, Kabupaten Jaya Wijaya. Aparat TNI Polri yang tiba di lokasi langsung menenangkan warga dengan mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Ya, ini dari masyarakat Lanijaya. Saat ini situasi di lokasi kejadian mulai kondusif, tapi ratusan aparat gabungan telah disiagakan guna mengantisipasi perang lanjutan antar masyarakat. Kabid Humas Polda Papua mengatakan, akibat perang suku yang terjadi, ada dua orang meninggal dunia dari suku Duga, sementara 21 orang terluka dari suku Lanijaya dan puluhan rumah terbakar. Akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia, ya, 21 warga masyarakat luka-luka dari suku Lanijaya, kemudian rumah ada 40 unit, kendaraan roda 2 ada 10 unit, dan roda 4 ada 2 unit.